Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai on dan in. On di atas, in di dalam. Tapi tidak semudah itu juga, Verguso, karena bisa macam-macam. Kadang kita lihat in a car, di dalam sebuah mobil, in a car. Karena kalau kita lagi di mobil, ya udah kita diem aja kan di situ. Jadi in, di dalam sebuah mobil, in a car. Tapi kalau kita bilangnya a bus, sebuah bis, kenapa harus pakai on? Karena kalau kita di bis, kita bisa jalan-jalan di dalamnya. Ya, bukan di atasnya, ya. Walaupun on ini kan di atas. On a bus. Kalau kita di bis, kita bisa pindah dari yang dari depan ke belakang, ke tengah, kemana, gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena kita bisa gerak-gerak, jalan-jalan, kita pakainya on a bus. Bukan di atas atapnya, tapi di atas si lantai bisnya, ya. Kalau di mobil kan ya paling terbatas di situ, gitu. Paling kita ngerangkak atau gimana. Tapi in a car. Sama juga untuk yang lain, misalnya untuk filosofi yang sama, the book, buku tersebut, buku ini, buku itu, buku tersebut, the book, buku, pakainya in, karena ya mungkin, ya mungkin kalau di buku kan ya udah ada tulisan di situ, biarpun kita kemana-mana ya tetap aja di situ, gitu ya. Makanya in the book. Tapi kalau TV, kenapa kita pakai on TV? Karena mungkin, udahlah pokoknya lagi-lagi mungkin ya. Karena kita harus hafalin. Ada kadang-kadang kita pakai on, kadang kita pakai in gitu. Padahal di Indonesia, bahasa Indonesia pakainya di aja udah gitu ya. Di kan di bahasa Inggris ada in, ada on, ada at. Nah, kalau TV, TV harus pakainya on TV. Karena mungkin kita bisa loncat, kita bisa gerak-gerakin channel ini, ganti channel lain, ganti channel ini, pause dulu. Ya nggak bisa di-pause atau bisa di-pause ya. Ya kalau pakai program tertentu bisa di-pause ya. Channel ini, channel itu, pindah channel, pindah ini, TV kabel, TV apa gitu ya bisa kita. Ya makanya jadi on, karena kita bisa gerak, moving. Moving, ya, sama kayak ini, bus. Ini internet. Jangan lupa, karena saya juga dikasih tahu oleh guru saya, kalau internet harus selalu pakai huruf besar atau kapital. Si huruf I-nya ini, ya, harus selalu huruf besar atau kapital, dan harus pakai the. Pokoknya nggak bisa bilang internet aja. Si I-nya nggak bisa pakai huruf kecil, I-nya harus selalu huruf besar atau kapital, harus selalu pakai the. Tapi karena ini huruf depannya atau inisialnya kapital atau huruf besar, bukan, vokal, A, E, O, U, I, makanya kita nggak bisa baca sebagai the, tapi the, karena kalau huruf depannya atau inisialnya A, E, I, O, U atau huruf vokal, si the ini harus menjadi the, ya, the internet. Kenapa kita pakai on juga? On the internet, ya karena ya kalau lagi di internet kita bisa sama seperti di sini kan. Bisa
buka web ini, buka web ini, loncat web ini, web ini, web ini, tutup web ini, buka, buka, browsing, browsing, nge-lagging, logging, lagging, logging, browsing apa gitu. Kan gerak-gerak, moving, moving. Jadinya pakai on the internet, on TV, on a bus, in a car, in the book. Terima kasih.